Di kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan mengucapkan ulang tahun yang sekalian yang ke-17 Pak Uso. Karena takutnya nanti ulang tahun ke-17 tidak sempat mengundang saya. Jadi saya ucapkan sekalian. Tapi kalau ini sudah saya ucapkan, masih tidak mengundang juga, ya kebangetan. Bangga sekali saya bisa hadir di sini dan ini disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini baru terjadi ulang tahun partai dihadiri presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah. Kalau acara-acara biasanya presiden wakil presiden hadir bersamaan dalam bentuk foto. Setiap acara pasti ada foto beliau. Tapi ini beliau secara fisik hadir, ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Hanura. Dan yang jelas, beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan Bapak Presiden di dua ulang tahun partai, Pak ya. Dan berdasarkan data sementara dari KPU, berarti tahun depan kita punya kesempatan bertemu 17 kali, Pak. Itu pun dengan catatan Bapak berkenan hadir di ulang tahun partai. Karena berdasarkan pengalaman kan ada yang gak hadir dulu ya. Itu juga dengan catatan saya diundang di ulang tahun partai-partai. Jadi tolong catatan itu diperhatikan. Saya bangga sekali bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu.